嘅。Pada video kali ini, saya akan review mengenai mobil diesel SUV yang dari Toyota Fortuner tahun 2010 ya, warnanya abu-abu metalik. Ini belum dicat ulang, sudah 13 tahun, catnya mungkin agak, yang di sisi-sisinya agak buram ya. Jadi ini tahun 2010 masih standaran semua. Jadi velgnya juga yang ori seperti ini, 17 ya ringnya. Kemudian bannya Bridgestone yang HT, Hot Range. Di sana ada untuk simbol D4D-nya dari diesel. Hanya tambahan yang tidak ori, hanya tambahan itu aja ya. Talang air hujan. Tambahan. Nah, bagian belakangnya juga masih orisinil. Lampu standarnya seperti ini. Lampu belakangnya yang model lurus. Kalau yang VNT 2013 ke atas ini kan agak ada turun dikit gitu ya sini. Nah, ini ada logo juga untuk Toyota Fortuner. Di sana ada stainless steelnya, jadi garnish di sana. Kemudian ada mata kucing untuk di bagian bumper bawah, dua kanan kiri bulat dan satu strip. Ini sebagai pemanis untuk penutup ban cadangan juga. Jadi ban cadangannya ada di belakang bagian bawah. Knalpotnya diesel selalu besar. Jadi ini yang 25 atau 2500 cc, tipe G. Belakang juga ada rear wiper, ada taillight seperti itu. Kemudian ada roof rail bawaannya. Nah, ini tampak dari samping belakang sisi kanan. Masih mulus. Lalu di sana ada footstep ya. Ini juga standarnya kalau tahun 2010-11 ini menggunakan yang material besi. Kalau lebih kuat, kalau yang baru pakai plastik ya. Nah, ini belum dibersihkan saja, beberapa kotor nanti bisa dirapikan. Ban menggunakan Bridgestone Duler yang HT. Ini 265/65 ring 17. Ini tampak samping kanan. Nah, sekarang kita lihat bagian kemudi, bagian depan kemudi, pintunya sudah wood panel ya di bagian pintu ini. Ini bagian depan, ini yang matic dan diesel masih standar. Itu spionnya. Nah, bagian pintu ini standar ya, ada power window yang auto hanya sisi kanan depan, itu central lock untuk mengunci power windownya. Lalu di sini ada untuk selipan dokumen, tempat botol minum, speaker dan tweeter di bagian depan. Ini sudah bawaan. Kemudian di sisi kanan kemudi ini ada untuk pengaturan tombol, pengaturan apa namanya
mirror atau spion ya, kaca spion. Jadi ini untuk melipat, ini untuk ngatur spionnya. Lalu ini untuk dimmer di bagian dashboardnya. Ini sayangnya bukan wood panel, jadi ini sudah 13 tahun ya, sudah lumayan agak apa, warnanya agak luntur ya. Di sini ada untuk tombol audio dan info di MID-nya. Nah ini coba kita nyalakan kontaknya, nyalakan lampunya. Ini kuncinya, karena sama dengan kunci Innova saya sebelumnya sudah sold, jadi saya tandain pakai ini ya, tambahan kain. Ini. Ya, ini bagian dashboardnya. Audionya masih standar, belum diganti yang aftermarket, karena suaranya juga sudah cukup bagus, jadi saya akan tetap pakai saja karena sudah cukup oke. Tinggal tambahkan untuk aux, bisa dihubungkan ke handphone. Kemudian kalau mau pakai iPhone, tinggal ada juga. Kalau ini harus pakai yang ringnya 4 ya, jadi bisa stereo, termasuk untuk yang dicolokkan ke sana. Jadi jangan yang 3, kalau 3 sering enggak bagus. Kemudian ring 3 maksudnya. Kemudian ini untuk converternya ke iPhone. Jadi tinggal dicolokin, nanti bisa dicolokkan ke iPhone. Nah, kemudian ini MID-nya, petunjuk waktu. Jadi bisa diatur dari sini, info. Ya, itu suhu di luar 26 derajat Celcius, dipencet lagi 9,5 km per liter. Ya lumayan irit, dan masih doyan solar busuk ya istilahnya, yang paling murah biosolar itu. Kemudian ini petunjuk kilometer per liternya, rata-rata, lalu jam. Kemudian karena ini full bensinnya, solarnya full, itu masih bisa menempuh sekitar 490 km. Fullnya ini sekitar 70 liter mungkin ya, atau 60 sampai 70 liter. Nah ini untuk tombol penghangat kaca di bagian belakang, untuk kalau untuk menghilangkan embun, tombol hazard, AC. Ya, ini untuk menyalakan AC, mematikan, untuk ngatur temperaturnya. Nah, yang unik di sini bagian belakang AC-nya juga bisa dikontrol, dimatikan dari sini. Ya. Meskipun di sini juga sudah ada untuk ngatur fan, kecepatan dari kipas AC-nya. Ya, bagian tertentu saja yang wood panel, termasuk di bagian tuas persneling atau gigi ini. Jadi bisa mode manual juga ya, dari yang D3 ini, dari sini tinggal naik turun aja. Nah, joknya sudah kulit ya. Lalu di bagian atas ini ada tempat simpan kacamata, lampu baca masih standar, belum diganti yang LED karena warnanya seperti itu, sedangkan yang kabin sudah diganti yang LED. Sun visor, ini ada tempat selipan STNK, kemudian mungkin untuk kartu. Untuk SUV rata-rata ada pegangan untuk naik ya, karena memang relatif lebih tinggi. Ya, ini hand rem. Kemudian ya bagian laci tengah konsol, kemudian ini konsol bagian depan. Ini sudah airbag ya, untuk bagian penumpang dan bagian kemudi. Ini ada SRS airbag. Ini semuanya masih orisinil. Nah, di sana ada dua lighter. Satu sudah dipasang untuk charge handphone. Lalu ini tombol untuk
sensor parking. Jadi kalau hidup pada saat terlalu mepet, parkir mundur, maka akan kasih warning. Ada dua kapolder di bagian depan. Ini di bagian depan. Nah, lalu di bagian apa lagi? Ini untuk adjustable-nya di sini. Dan ini untuk reclining seat-nya. Untuk maju mundur di bagian bawah ini tinggal ditarik ke atas. Ya. Seperti itu. Nah, ini petunjuknya masih ada stiker untuk 265, 65, 17. Ini untuk tekanan bannya ya. Jadi gunakan yang standar 30C. Ya. Kemudian coba kita lihat yang bengsel belakang. Nah, kemudian kita lihat jok bagian tengah. Sama, di sini juga sudah dilapis kulit. Ini masih hard plastik. Model jungkil, sama seperti pintu depan. Speaker, tempat botol dan tempat handphone atau dokumen. Ya, ini masih standar sekali, termasuk karpetnya, tempat botol minum bagian tengah. Joknya kulit. Nah, ini bisa dibuka sehingga duduk nyaman ya bagi penumpang di bagian tengah. Cukup lega untuk duduk. Jadi ini kisi-kisi AC juga hampir sama dengan Innova, kanan kiri, tetapi di bagian belakang sana, sebentar lampunya kita hidupkan coba, seperti ini aja ya. Nah, kita akan lihat di bagian bagasi. Ini kita nyalakan lampunya, sudah diganti LED juga. Di sebelah kiri ada tempat botol minum. Di sini coklat semuanya. Kanan juga tempat botol minum. Ada juga untuk safety beltnya di kanan kiri. Nah, AC-nya agak beda dengan Innova. Kalau Innova kan kanan kiri, kalau ini di tengah-tengah posisinya. Nah, di sini ada tempat untuk tools, dongkrak dan kunci yang lain. Ya. Lalu ini jumper tambahan saja kalau misalnya akinya macet atau suak. Ini untuk ban cadangan. Nah, ini juga tambahan saja untuk net pengaman barang. Jadi kalau misalnya ini juga sama ya, mau dipasang seperti ini. Nah, lubang ini untuk menurunkan ban cadangan. Ini menggunakan menggunakan ini ya kuncinya. Sudah dimasukkan saja di slot sana, lalu nanti ini turun dan tinggal diambil ban cadangannya. Nah, satu lagi untuk akses ini solar, buka tangkinya di sini. Ini untuk tangki yang hitam, sedangkan yang kiri untuk mesin ya. Nah, kita buka dua-duanya. Nah, bagusnya kalau punya mobil solar yang mau minum biodiesel, itu sebaiknya dicetak dan dipasang di tutupnya sehingga memudahkan untuk petugasnya ngisi scan barcode, QR code, lalu tinggal ngisi. Jadi lebih praktis ya, cetak di laminating atau di isolasi kemudian tinggal ditempelkan ya. Ini kalau bagian kiri sama, kiri kanan. Kemudian coba bagian depan penumpang. Ya, mobil ini sudah 13 tahun SUV, tetapi Fortuner ya, jadi pasti oke lah. Ground clearance-nya tinggi, naiknya katanya nyaman ini nyaman Innova dibanding ini, tapi selama saya pakai Innova dan baru pakai ini sih, ini oke. Masih worth lah.
Jadi dibanding Innova, ya saya suka ini karena Innova sudah saya pakai 7 tahun ya. Bagian mesin bisa dilihat di sini, mesinnya sudah dicuci jadi bersih ya. Ini bagian mesinnya, ini turbo tapi belum VNT-nya. Mesinnya sama dengan Kijang Innova yang 2KD ya, persis, tapi ini bukan yang VNT, cuman sudah cukup oke. Memang tarikannya tetap lebih enak yang Innova ya, meskipun sama-sama 2KD, mungkin karena bobotnya ini lebih berat, jadi agak berat juga ya, cuman oke lah, masih nyaman dikemudikan. Ya. Nah untuk nomor mesin rangka ya, belum tahu saya. Ini akhirnya pakai yang GS Calcium 80 ampere. Masih standaran semua. Nah sekarang kita dengarkan suaranya. Berapa dB juga. Oke, kita nyalakan ya. RPM-nya. Nah ini sekarang kita dengarkan suaranya berapa dB kalau misalnya dibuka. Suara diesel itu asik ya. Kelihatan tangguh. Kedengaran tangguh dan sangat kuat. Lampunya sudah pakai LED tapi kayaknya masih yang belum apa istilahnya, masih halogen ya, ada LED halogen jadi belum kuning, masih agak kuning juga. Dalam kabin